Hewan tapir ini gak sengaja nemuin resep rahasia loh. Jadi di sebuah dapur ada seekor tapir yang diam-diam menyelinap masuk untuk ngincer roti. Si koki ini gak tahu karena dia lagi sibuk bikin menu baru yang selalu aja gagal. Gak lama si koki ngedenger ada orang yang lagi ngunyah makanan. Pas dicek gak taunya itu si tapir yang lagi kelaperan. Si koki abis itu ngusir, tapi malah diajakin adu kungfu sama tapir. Si koki dengan skillnya berhasil nyudutin si tapir sampai masuk ke adonannya coba. Si tapir dilempar ke kipas angin dan gak sengaja ngebuat adonannya masuk ke oven. Gak lama si tapir jatuh nimpa si koki yang ngebuat suasana dapur tuh jadi kacau balau. Ovennya tiba-tiba meledak. Abis itu adonan yang udah jadi roti jatuh di depan mereka. Si koki nyicipin dan kaget. Ternyata si tapir nemuin resep yang selama ini dicari-cari loh. Si koki ngasih topi chef ke tapir terus ngerangkul, dan itu mirip sama foto pas dia waktu masih kecil sama bapaknya, dan mereka berdua akhirnya bahagia. So sweet ya.